Pasukan pertahanan Ukraina menghalau 14 serangan Rusia di Bakhmut, tepatnya di wilayah pemukiman Blagorivka, wilayah Luhansk, Vernokamianske, Novi, Spirne, Ivanovske, Klishchivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiiv, Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Novokalinove, Ocheretine, Novobahmutivka, Berdichi, Yasnobrodivka, Netailove, dan Perfomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan Rusia di wilayah pemukiman Georgievka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh, dengan dukungan penerbangan, mencoba 17 kali untuk menerobos pertahanan pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan udara Ukraina menyerang 15 area tempat terkonsentrasinya personel Rusia. Unit rudal Ukraina merusak satu stasiun kendali darat Wave, satu area konsentrasi senjata dan peralatan militer, satu area konsentrasi personel, satu alat pertahanan udara dan satu objek penting musuh lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.